Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kali ini saya jalan-jalan di sekitaran kampung halaman di Bunjul. Kebetulan saya sedang berada di rumah orang tua. Trip kali ini saya jalan-jalan ke leweng, ke hutan belakang rumah, bareng sama bocil keponakan saya nih, Habib. Halo Habib. Habib. Oke, kita lihat-lihat suasana di belakang rumah. Kebetulan di sini banyak perkebunan dan saya pikir di sini masih sejuk seperti yang dulu. Oke, ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Suasana di kampung seperti ini sangat sejuk. Kawan-kawan semua, seperti yang kita lihat di depan sana tuh pemandangannya. Kebetulan hari ini tidak hujan, tidak seperti kemarin-kemarin ya. Ngapain lo? Kita jalan-jalan menyusuri kampung Cibeulah. Kebetulan hari ini libur. Kamu nggak sekolah? Enggak. Ini kebun apa nih? Jeng-jeng kalau di sini. Soal bahasia ya. Halo. Bocilnya lagi belajar bawa kamera. Kan, hei, mantap bu. Ya jalan-jalan dulu. Kameranya dipegang sama bocil. Lumayan agak melelahkan karena jalannya nanjak, naik. Tapi gak apa-apa, hitung-hitung olahraga kita di sini. Nanti kesana lagi kita. Iya, kita nanti sana lagi. Sana nyampe ke Sibeko. Jauh enggak kesananya? Lupa lagi. Enggak, nyampe sananya. Lupa lagi apa enggak ingat? Hah? Lupa lagi apa enggak ingat? Ingat, masih ingat. Anginnya segar sekali di sini kawan-kawan. Suasana alam pedesaan, alam perkampungan. Tuh. Lihat pohon kelapa. Tanaman-tanaman yang lainnya masih ada di sini ya. Di depan ini adalah perkebunan karet semua. Jadi kalau di daerah sini itu ada perkebunan karet dan kelapa sawit ya, selain perkebunan biasa yang terdapat di daerah-daerah seperti kelapa, pisang dan lain-lain. Sepi sekali di sini. Maklumlah namanya juga di leweng, di hutan, yang ada hanya suara-suara burung saja. Masih jauh enggak? Oke, sebentar lagi kita tiba di tujuan. Oh, ini namanya lokasi apa? Batu. Oh, untuk penggalian batu ya. Oke. Saya malah baru tahu ini. Maklum, udah lama enggak kesini ya. Dulu ya hutan-hutan saja. Oh, kalau buat mancing itu banyak ikannya tuh. Kelakan. Itu ada biawak. Itu biawak tuh. Ada biawak. Itu namanya biawak. Ini tempat ini pasti banyak ikannya nih.
Waktu kecil ya suka mancing di sini, mancing betok. Cuaca kembali mendung, kawan-kawan semua. Kayaknya nih sebentar lagi turun hujan. Ini apa nih, Bib? Oke, kita sampai di atas sini. Wow, lumayan pemandangannya cukup bagus. Coba kita naik lagi. Oke, kawan semua, jalan-jalannya sudah selesai, sudah berkeringat sambil olahraga. Terima kasih ya sudah setia menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.